Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Tuan Nazir, para pengurusi jawatan kuasa masjid atau surau Jumaat An-Na'im yang saya kasihi, pada segenap asatizah para alim ulama, para imam, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap hadirin muhal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Al-I'lam bi anna tasawuf min syari'atil Islam. Kita masuk Romanize 8. Jadi tadi dia pada pertemuan yang lalu kita dah sebut wala'alla hadha ablahu ma qila fit tasawuf ya kashfi haqiqatihi. Jadi takrif ini berkemungkinan merupakan takrif atau definisi yang paling tinggi di dalam menyampaikan makna tasawuf dan menyingkap hakikatnya. Lalu disebut wa in kanat al aqwalu sabiqah mukhtalifatan fil lafzi wal mabna, walaupun ta'rif yang lain itu berbeza pada lafaz dan sebutannya. Okey, fahiya muttafiqatun fil ghayati wal ma'na, namun ianya bertepatan dari sudut tujuan dan makna. Tujuan dan makna itu tepat. Jadi beza-beza macam mana pun definisi yang datang, it goes to the same maqasid, adalah pergi kepada tujuan yang utama, iaitu jalan menuju Allah SWT, untuk dapat kepada Allah SWT, ma'rifatillah, mengenal Allah, tenggelam dalam cinta Allah dan lain-lain. Tapi kenapa ada berbeza-beza? Itu disebut wa innama abbara kullu qailin bihasabi madrakihi wa mashrabihi. Cumanya setiap ulama yang mengungkapkan takrif atau definisi tersebut berpendapat mengikut kefahaman dan sumber yang didapati di sisi mereka. So why the definition is different? Kalau macam tu kenapa nak kena ada banyak definition sehingga kan membuatkan keliru? No, because semua orang mengungkapkan sesuai apa yang dia datang daripadanya. Mashrab, bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab ni mashrabihi. Kalau terjemah literal tu tempat minum dia, orang dengar pun macam gila terjemah macam tu. Mana boleh terjemah macam tu? Tapi betul lah terjemah yang menerjemah ni mengikut kefahaman dan sumber yang didapati di sisi mereka. Dia berpendapat macam tu, which is true. But lebih tepatnya, mashrab ini dengan maksud dia kalau belajar tasawuf, dia berguru. Kan? Berguru dia ni, guru dia memiliki manhaj tasawuf seperti apa? Hai. Bahasa ilmu tasawuf dia panggil mashrab. Tempat di mana kita minum, dia ambil dari istilah kias dia tu, tempat kita minum. Kalau kita biasa minum pakai gelas-gelas lah dia. Orang biasa minum pakai straw-straw lah dia. Orang biasa minum pakai botol-botol lah dia. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau melihat dari segi sini, maka ilmu tasawuf ini semua ada gaya yang berbeza-beza. Jalan menuju Allah ni banyak. Nak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tariqah qadiriyah, mashrab qadiriyah. Ada orang nak berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh juga. Ada jalur dia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Misalnya, tariqah syatariyah. Ada yang zikir Allah, 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 tariqah naqsyabandiyah. Ini mashrab, mashrab yang berbeza. Jalan ni menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia apa? Zikir tu hanya salah satu alat, one of the many tools towards Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak dengan zikir, tapi dengan cara apa? Dengan cara membaca salawat dalam ila khairat. Itu jalan menuju Allah, salawat. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalil dia ada.
Ada yang tak pakai semua ni. Siang, pagi, malam mengajar sahaja. Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu jalan dia hanya ilmu sahaja. Dia tak fikir benda lain dah. Tapi adakah semua orang boleh cara ni? Orang awam, dia dah pencet. Dia nak ambil jalan ilmu. Dia nak hafal tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'la wa maf'alan fa'wa fa'ilun adaka maf'ulu. Satu baris tak habis-habis. Takkan, oh tak boleh. Kena jalan ilmu juga. Kita paksa dia. Dia tambah stres nanti. Pening kepala sangat. Asyik kat masjid, asyik suruh nak suruh hafal tasrif je. Kalau tak, tak boleh nak ni. Nak jalan menuju Allah. Tak payahlah aku. Ah, dia putus asa ni. So, kalau yang dah tua, awam, misalnya dah pencen, dia awam, zikir salah satu cara dia. Maybe dia zikir pun dia tak nak pening, pening kepala banyak. Oh, nak kena beribu ni, saya nak duduk, nak tenang. Ah, duduk pondok, orang tua-tua, ngaji sikit, zikir sikit, selawat sikit, relax sikit, dengar penat-penat, dengar apa, ya nana, ya nana, tenang hati dia. Itu maksud dia, that is the whole point. Untuk menuju Allah, it doesn't have to be everything kena A. Dan semua ini datang sumber yang sama daripada Al-Quran dan Sunnah. Even though berselawat, ya. Yeah. Nak cakap dalil, tak payah cakap lah. Allah, 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 mana dalil dia? Rasul tak pernah buat. Come on, man. You know, if you dah, kita dah tua, dah nak meninggal dunia. Dah nak meninggal dah ni. All the rational that we have is tak pakai dah. Ada orang, tak apa, jangan taubat lagi, tak apa. Saya nak taubat nanti bila dah nak akhir tu, ha tu saya taubatlah. Ha, saya ucap la man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk syurga. Okey, saya tunggu bila saya dah akhir tu saya ucap la ilaha illallah saya masuk syurga. Dia ingat dia boleh buat macam tu. Tengok-tengok sebelum setahun, dua tahun dia nak meninggal, dia dah hilang. All the conscious mind dia dah gone. What's left is tabiat dia. Tabiat dia duk mencarut, tabiat dia duk marah orang, tabiat dia duk tengking orang, tabiat dia duk bergaduh, tabiat dia duk mengutuk orang, tabiat dia duk berdebat, tabiat dia, ah. Habislah itu yang terakhir. Dah tua, dah nak meninggal, wah tu, bid'ah tu, kau ni bid'ah, kau ni kapiak, kau ni apa. Itu je keluar dari mulut dia. Sebab apa? Dari muda itu je ucapan dia. Apakah itu yang boleh kita terima? Tak. Tapi orang nak tabiat dia, ucaplah la ilaha illallah. Ya ucap zikir la ilaha illallah. Tapi ada orang zikir la ilaha illallah mungkin terlalu berat. Kerana dia dah sakaratul maut. Maka lisan dia yang dia boleh ucapkan adalah Allah, Allah, Allah. Waktu dia masih sedar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan nak meninggal, Allah, Allah, Allah. Takkan kita nak kata, oh tak, dia ni bid'ah, sesat. Mati dalam keadaan ahli bid'ah. Boleh tak? Dia kata terus itu. Come on, rational. Sayyidina Bilal dalam keadaan sakit where he has no other power except Allah. What does he say? He say, ahad, 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 ahad. Are we going to say, oh ni bid'ah ni, Rasul tak buat? Can you say that? No. Semua ni datang dari mashrab yang satu, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kerana bila menyebut nama Allah, kita hadir dalam diri kita, ingat dalam diri kita, dalam zihni kita. Basically, we can feel kekuatan zikir tersebut, ingat Allah, sehingga kita harap all of our, you know, jawareh, anggota tubuh ini, kita bergantung hanya kepada Allah SWT. That is the tujuan kenapa kita nak ada zikir tersebut. Di akhir dah nak meninggal, itu sahaja harapan kita. Duit tak pakai dah. Harta tak pakai dah. Connection tak pakai dah. Panggillah doktor paling mahal satu dunia. Bayar satu jam $1,000,000 pun sekalipun. When the time comes, it comes. Finish. Mati-matilah juga. So, Allah SWT hanya tempat kita. Ini yang disebutkan oleh masyarak tadi. Kefahaman dan sumber yang didapati di sisi mereka. Lalu dia sebut, wa ala nahwi ikhtilafihim fit tasawufi ikhtalafu fi makna sufi wa ishtiqaqihi. Seperti mana berlaku perbezaan dali dalam memaknakan tasawuf, kalimat tasawuf itu sahaja berbeza pendapat.
terjadi juga perselisihan di dalam memaknakan sufi dan asal pengambilan lafaz sufi. As-sufi. Ini apa makna dia? Dari mana datang as-sufi? Datang geng salafi ni, dia orang duk katalah, oh sufi ni datang daripada kain suf. Kain suf, dia kata suf itu adalah apa? Bulu yang kasar, yang panas, tak sedap tu. Ah, itulah suf, dia kata. Habislah kalau makna macam tu, dia nak buruk-burukkan tasawuf. Kononnya suf ni, orang-orang sufi ni suka benda-benda yang hodoh. Bukan macam tu. Itu hanya salah satu makna. Kenapa diberi makna tersebut? Kerana ada di kalangan sufi yang tinggal di Bukit Ganang. Kenapa dia orang tinggal Gunung Ganang? Itu tempat mereka. Maulana Abdul Salam bin Masyif tinggal di gunung. Kalau pakai baju macam ni, masuk angin lah tuan-tuan. So dia pakai suf. Memang dia pakai suf. Why? Because suf is lebih tebal, wool. Do you not know orang pakai wool sebab apa? Kasar. Memanglah kasar. Sebab bila kasar, tebal, dia panas. If you go to UK, kalau duduk UK ni masih okey lagi lah. Ha, tuan-tuan dah duduk ke yang lebih utara, Scotland, atas tu lagi. Wah, udara dia sampai, cuaca dia 20 darjah Celsius minus, not plus, minus. At that time, kalau kat Morocco ni, yang pakaian sufi tu, dia pakai baju tebal macam ni. Tebal from wool. Memang tak lembut ke Ustaz? Memang kasar lah. But dengan kasar itu, dia lagi sedap. Sebab apa? Sebab dia jadi panas. Kalau nak faham macam tu, maklum lah. Dia orang Badawi, dia duduk padang pasir, dia don't know. Ha, dia duduk Badawi, cuba dia duduk negara yang memang sejuk. Then they know. Maksud dia. Lalu washtiqaki. Faqala al-imam Abu Ali al-Ruzbari. Siapa al-imam al-Ruzbari ni? Ruzbari ini adalah salah seorang ulama besar. Yang mana dia ini termasuk di kalangan awal yang sempat mengambil beberapa ilmu seperti Imam Junaid, Abul Hasan An-Nuri, Abi Hamzah Al-Baghdadi. Kana hafizan lil hadis. Dia ini seorang muhaddis yang hafal hadis. Arifan bittariqah, yang maha mahir di dalam ilmu tarekat tasawuf. Meninggal tahun 322. 322. Means dia hidup di zaman salafus salih. Jadi dia ni mu'taraf. Apa kata Ar-Ruzbari? Apa yang dikatakan oleh Ar-Ruzbari? Dia kata, waqad su'ila anis sufi. Dia ditanya tentang sufi. Man labisa sufa ala safai, wa at'amal hawa dhawqal jafai, wa kanat dunya minhu ala al-qafa, wa salakal minhajal mustafa. Itu nama kitab dia adalah, diambil daripada At-Ta'aruf li Madhhabi Ahli Tasawuf oleh Kalabadhi. Apa yang maksud dia? Ar-Ruzbari dia berkata, beliau berkata, ahli sufi adalah mereka yang mengenakan pakaian kesufian dalam keadaan suci. Pakaian kesufian termasuk macam tadi, ya, dengan pakaian sufi. Dalam keadaan suci means pakaian dia mesti bersih, suci, bukan dicuri, bukan digosok, bukan dikorupsi, bukan dirasuah, bukan dirasah dan lain-lain. Bukan solat zakat orang lain, bukan. Dia murni, telus, bersih, tak ada syubhat. Ini yang pertama. Lepas tu dia sebut apa ni? Lalu memberi makanan kepada hawa nafsu dengan rasa pengasingan. Kalau kita dengar ni macam bagi makan, maksud dia, apa yang hawa nafsu nak, kita tak turuti. Diasingkan. Makanan untuk hawa nafsu ini adalah pengasingan. Al-jafa. Jafa tu kosong. Oh, hawa nafsu ni suka best. Makan adi sodak. Masya Allah. Terima kasih. Padahal saya dah bawa biskut je. Nak buka bahasa kan biskut, dah rasa biskut. Haji bagi saya makan sedap tadi. Aduh, ni bahaya kalau makan dulu sebelum mengajar, nanti ngantuk. Tapi barakallah. Cuma dia, orang sufi biasanya makan apa yang ada, biasa. Jadi kalau di tempat-tempat zawiyah, di tempat-tempat di negara Arab, di zawiyah ni kadang sup ayam dia seekor, masak satu, wah, satu tong besar tu, seorang dapat kecil-kecil ni. Kita yang tak perhati ni, apa makan macam ni je, naklah yang sedap. Demo tak. Oh, bersyukur. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi la syadid. Itu sufi.
Tapi ustaz, tadi ustaz makan dah, macam mana dah dibagi takkan tak makan? Muazir. Tak boleh. Ha, kan? Cuma kalaulah tuan-tuan sediakan sup dengan roti sahaja, makanlah seadanya. Kami di pondok terus terang memang diajar makan nasi. Kita tak harap orang masak, kita masak sendiri. Tapi biasa, saya tu segan. Kalau bukan tak mampu beli ayam, mampu beli ayam. Tapi kalau kat pondok saya makan ayam, neighbor saya duk makan nasi dengan tempe, aduh, rasa hati ni tak boleh lah kan. Sebab tu kita kat pondok, kalau saya teringin makan ayam tu, saya beli ayam seekor. Eh, jom makan ramai-ramai. Ha, dia memasak ramai-ramai, makan ramai-ramai, dapat saya makan ayam. Ha, tu saya buat betul macam tu. Kalau tak, biasalah nasi tempe sambal. Nasi tempe sambal. Ha, nasi sambal tu saya memang pakar lah masak sambal. Ha, ini contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu nama dia qanaah. Orang sufi macam tu. Ha, ni. Pengasingan. Dunia di belakangnya. Dia tak cari dunia. Ha, susah, memang susah. Saya belum sufi. Saya baru nak belajar tasawuf. Jadi saya dulu di Morocco, banyak kawan-kawan, ustaz ajarlah hikam, ajarlah kitab tasawuf. Satu kitab tasawuf pun saya tak ajar. Saya tak pernah mengajar kitab tasawuf sama sekali. Ada sikit mengajar sikit, saya stop lah, tak boleh. Sebab apa, tak kuat. Bila baca tu kita reflect tengok diri kita, ya Allah, hinanya kita. Ini tasawuf. Kita rasa nak bandingkan dengan apa yang termaktub ni, macam kita ini berbicara tentang ilmu yang tidak kita amalkan, which is true, I have to admit. Sebab tu saya takut nak mengajar. Dia bila balik Malaysia, Negeri Sembilan lah. Oh, ni yang pertama sekali wajibkan saya. Oh, kena mengajar juga. Sebab kalau tak, ustaz tak mengajar, orang lain mengajar lagi celaru. So dia kena mengajar. Yang ada ilmu kena mengajar. Saya cakap dekat bahagian tarikat, bahagian tarikat tu, pendaftar tarikat tu, dia ada bahagian jilsah turuk sufiah tu, bahagian tarikat tu. Ustaz, anak tak boleh lah, anak tak ni, dia kata. Kalau entah tak mengajar, orang lain mengajar, lagi susah. Entah mengajar tu supaya dapatlah tiru sikit demi sikit. Ha, dia ajar macam tu. Syekh Murtadha ajar dia. Ha, dia ni murid Syekh Murtadha. Mantan mufti Negeri Sembilan. Walaupun kita tak dapat ikut 100% tasawuf tu lagi, kita harungi tasawuf untuk kita belajar bertasawuf. Ha, kan? Ibarat dia, kita tak reti buat kalau tak kenal sama sekali, tak nak buka, kita takkan tahu. We will never have any start. But once kita mengajar atau kita belajar, kita akan tahu. Saya belajar dah lah waktu kat pondok dulu. Tapi bila nak bila mengajar ni, kita ingat balik, kita reflect diri kita, kita cuba nak buat, kita cuba sikit demi sikit, demi sikit, demi sikit, demi sikit. Dengan harapan bila banyak, makin lama makin banyak, kita betul menjadi yang betul-betul sufi. Ha, ini yang kita nak. Dan saya dah tengok ada orang kaya, kaya raya. Tak nak cakap, saya tak sebut nama dia. Kaya raya. Semua ada. Apa yang tak ada dalam dunia ni, tak ada guna untuk dia masuk tasawuf. Sebab apa? Sebab dia dah ada. Dia tak perlu. Kadang ada orang kata, ha, ni masuk tasawuf sebab nak jual agama. Contoh dia. Dia tak berhajat. Oh, tarekat apa? Buat tarekat, kamu masuk tarekat, ambil baiat, duit pun kita tarik. Bahasa dia. Itu kalau orang tu perlu duit. Dia tak perlu duit. Dia kaya raya. Tapi bila hati dia tersentuh dengan tasawuf, kereta mahal dia dah tak pandang. Harta dia tak pandang. Dia bagi harta sebanyak-banyaknya. Kalau nak sedekah, dia sedekah. Tapi Allah balas dia balik dengan harta banyak lagi. Ni saya kenal, dia kecil saya kenal. Memang dia bagi lagi, datang lagi. Sampai dia meninggal dunia. Dan saya tahu orang nak cakap banyak, tak kenal dia, saya kenal dia. Dan saya tahu dia memang tak terikat langsung, hati dengan harta ni tak terikat. Yang dia fikir, bagaimana supaya orang yang bertasawuf ni dapat mengamal, dapat ikhlas, istiqamah. Dia nak istiqamah. Zikir memang dia istiqamah. Berzikirnya buat apa, dia istiqamah. Very humble, sangat-sangat tawaduk, istiqamah. Itu yang dia nak. Dan ini terlihat, saya nampak. So tak boleh nak kata, kalau orang kata tasawuf ni semua tentang ni lah, kotor lah, apa ayat acak itu. Saya kata orang tak tahu tak boleh cakap, dah masuk baru tahu. Imam Ghazali kata, tak rasa tak tahu.
Ha kan? Macam mana dia nak tahu dia masuk pun tak lagi. So atas dasar itu kita mengajar supaya kita dapat reflektkan. Dan menelusuri cara Nabi yang terpilih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa cakap tasawuf tak? Tasawuf memang mementingkan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bahagian yang bid'ahnya? Mana ada orang zikir Allah 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 Ustaz tadi ni dalam kitab ni ada. Mana ada zikir hu 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 yang dia orang masalahkan? Eh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dalam sahih dalam Sunan Tirmizi ada dua ayat nama Allah diulang dua kali. Dalam ayat tu tak ada satu pun nama Allah yang diulang dua kali. Yang ada hanya huwa. Huwa itu adalah dia, adalah isim domir, kata nama. Yang diulang dua kali. Berarti isyarat bahawa huwa adalah ismun min asma'illah, nama daripada nama-nama Allah. Lepas tu dikukuhkan oleh siapa? Itu masih isyarat daripada Rasulullah SAW. Ulama sufi salah seorang dia sebelum Imam Ghazali lagi, Abul Qasim Al-Junayd, Abul Qasim Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah, meninggal 400 lebih. Dia kata nama Allah yang agung Allah kan. Salah satu dia huwa, dia kata. Huwa itu mengisyaratkan kepada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah tak boleh diisytirak dengan yang lain, dia jadi khusus kepada itu sahaja. Buka dalam kitab Syarah Asmaul Husna dia. Disebut. Disebut oleh Mufti Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah, Mufti Ali Jumaah ni mantan Mufti Mesir. Lainlah, beranilah nak kata-kata je lah. Mufti Mesir tu sesat. Ha, sebut je lah. Ini tak, dia selektif. Kalau apa bahasa orang politik hari ni apa? Selective execution. Ha, kan? Persecution yang selektif. Mean dia pilih siapa je yang dia nak kena. Itu yang dipilih. Tarikat tasawuf hari ni macam tu. Mana tarikat yang dia boleh bully, dia bully lah. Mana tarikat yang dia tak boleh bully, dia tak berani lah. Tarikat Syaziliyah banyak ulama', dia tak berani nak bully. Tarikat Nasyabandiyah di Malaysia ni macam tak ada ulama', dia boleh lah bully. Ha, tapi, bila kita bawa hujah, itiraf lah itu khilaf. Tak nak pula. Tak boleh buat apa lah. So ini adalah keadaan yang terjadi di dalam ilmu tasawuf. So apa ada sandaran? Ada, ikut Rasul lah tu. Apa yang tak ikut Rasul? Kita ikut Rasul. Mana yang tak ikut Rasul? Tunjukkan. Oh, istidlal dia salah. You can say istidlal dia salah. Contoh dia, zikir bergerak. Atau dia orang kata zikir menari lah. Contoh dia. Orang sufi. Sufi zikir menari ni bukan satu tempat. Pergi Damascus. Damsyik, ulama' besar. Bila ditanya, dia kata Imam Suyuti kata. Imam Suyuti kata dari mana? Dia bukan Imam Suyuti kata saja. Imam Suyuti beristinbat daripada beberapa dalil. Salah satu dia adalah tentang para sahabat yang bergerak ketika berzikir tersebut. Dia kata tu hadis dia tu tak sahih. Tak sahih tu bukan palsu. Do'if. Do'if boleh tak fadilul amal. Tak nak pula kata. Biasa dia orang guna sekarang nak kata palsu tak boleh. So dia kata nak kata do'if nanti dia kata fadilul amal. Dia kata Nabi buat tak? Nabi tak buat. Ah, Nabi tak buat. Tak sahih. Tak sahih. Hadis tak sahih. Tak sahih berarti tak boleh pakai. Mana ke tak sahih tak boleh pakai? Tak sahih tu belum tentu mauduk. Tak sahih tu boleh jadi hasan, boleh jadi hasan li ghairihi, boleh jadi sahih li ghairihi, boleh jadi da'if. Da'if tak boleh amal ke? Fadailul amal. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah. So, jangan tipu orang. Orang awam bolehlah kena tipu. Ustaz-ustaz, mufti-mufti tak boleh tipu. So, kita based on facts. Dalam mesyuarat muzakarah MKI, kita based on facts, kita baca ibarat. Nak cakap apa? Tak boleh cakap. Bila keluar meroyat, nah, itu tak boleh buat apa lah. Nah, and then apa, Imam Suyuti bagi dalil. Dia bagi apa? Kisah Ja'far. Bila dia dengar, engkau menyerupai khalki wal khuluki, iaitu jasadku dan akhlakku. Dia kan suka. Ha, dia kata, itu orang yang happy, dia macam lompat lah. Jadi apa masalah? Itu bukan zikir boleh melompat. Tak. Kalau depan Rasul boleh kita macam ni. Okay. Okay. Apa berarti Rasul benarkan bergerak tersebut? Berarti hukum dia mubah. Kalau disertai dengan zikir, berarti baik tak? Oh, tak boleh. Bida'ah. Tak. Saya tak cakap itu ibadah khusus. Kita nak
ulap-ulap ini yang disebut oleh Imam Suyuti, orang yang dalam keadaan banyak berzikir dia jadi syauh. Sebab itu jadinya hadrah, namanya pun hadrah, nama dia bukan bukan break dance ke apa, nama dia hadrah, iaitu seorang sampai kemuncaknya. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Suyuti, meninggal 911, dia ini muhaddis terkenal, al-hafiz terakhir. Kalau Imam Suyuti tak boleh nak dipakai, cakap awal-awal Suyuti tidak boleh dipakai, tidak muktabar. Sebut benda tu dekat orang awam, yang orang awam tahu Imam Suyuti ni ajaran sesat. Tapi kalau sebut Imam Suyuti ajaran sesat, matilah dia. Sebab apa? Banyak kitab hadis Imam Suyuti, Alfiyah Suyuti kitab hadis, Jam'us Saghir kitab hadis, Imam Suyuti yang karang. Imam Suyuti karang 500 kitab lebih, tuan-tuan. Takkan Imam Suyuti jahil kot. Ha, meninggal 911. Ini hadiri wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari bin Abdullah At-Tustari. Jadi Sahal bin Abdullah At-Tustari ini adalah ulama yang meninggal tahun 283 Hijriah, sebelum kewafatan Imam Junid Al-Baghdadi. Ahadu a'imatul qaum. Jadi yang karang kita ambil, dia ni sebut orang muhaddis. Ini gambar dia dekat depan ni, Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari. Ini muhaddis terkenal. Sekala yang dia cakap ini dah tak laku, saya tak tahu. Ya, nak cakap sangat hadis, ini kita bagi hadis. Dia nukil dari apa, Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Apa Sahal At-Tustari kata? As-sufi man safa anil kadari wa amtala'a minal fikri wa anqata'a illallahi minal bashari wa stawa indahu al-zahab wal-madha. Maksud dia apa? Ahli sufi adalah mereka yang suci daripada kotoran. Dia tak nak, ustaz. Oh, diorang buat begini ustaz, ustaz kena balas ustaz. Tak payahlah, itu bukan sufi. Dia orang buat kita, kita jangan buat orang. Itu sufi. Lalu dia kata apa? Penuh dengan buah fikiran. Means yang dia fikir adalah tafakkur kepada Allah SWT. Ilmu, manhaj. Ini yang kita cari. Memutuskan pergantungan daripada manusia kepada Allah. Kalau boleh dia nak jauh daripada manusia. Sebab itu di dalam ilmu tasawuf, suluk salah satu perkara penting. One of the most important aspect of tasawuf is suluk. Bahasa Melayu suluk, bahasa Arab khalwah. Kan? Ha. So, maksud dia apa? Pergi duduk seorang kat dalam bilik berzikir, itu nama dia suluk. Dekat Malaysia ni jadi terbalik. Suluk ni dituduh orang pergi suluk je. Dia tu. Tarekat ini sesat. Kerana apa? Meninggalkan solat Jumaat. Sebab apa? Sebab syekh tu alasannya menyuruh kita pergi suluk 40 hari. Suluk 40 hari dia akan tinggal Jumaat. Aduh, pening aja ni. Betul. Keluarkan fatwa sesat. Alasan macam tu. Padahal dalam kitab tarekat tu jelas-jelas terangkan. Bila kau pergi suluk, kalau sampai hari Jumaat, kalau kau suluk kat masjid, kau kena solat Jumaat. Kalau kau suluk luar daripada masjid, kau kena pergi masjid tu. Pandang tanah, jangan kau pandang atas. Jalan tengok bawah lah maksud dia. Kalau orang kata salam kat kau, kau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tutup muka. Orang tahu kau tengah dalam keadaan tahannus. Bukan dia suruh tinggalkan solat Jumaat. Tak, dia suruh solat Jumaat. Pergi masjid solat. Tiba-tiba datang geng-geng tak faham, tuduh orang buatlah react-react ni macam-macam. Oh, tarekat ni sesat, tinggal solat Jumaat. Sengaja meninggal perkara yang fardu. Oh, tu tuduhan yang berat. Saya kata, tuduhan yang berat. Tak boleh. Ini, memutus pergantungan daripada manusia kepada Allah. Hanya kepada Allah. Means dia tak kisah dengan dunia ni. Dia nak hanya kepada Allah. Jadi orang macam ni macam mana? Dalam kitab Usul Fiqah. Usul Fiqah tu ada satu bab menerangkan tentang langgar sumpah dan lain, niat, membahas niat. Okey, saya tak nak bahas bab fiqah dia. Jadi dia nak bahas ni, salah satu ni, orang hanya bercakap menggunakan Al-Quranul Karim. Dia bersumpah nazar untuk tidak berbicara melainkan mengguna ayat Al-Quran. Bila nak beli ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, macam tu dia kan. Ha, dia pakai ayat Quran je.
Kalau nak minta izin, dia pakai apa? Semualah dia pakai ayat Al-Quran sahaja untuk tidak melanggar sumpah tersebut. Misalannya, perbahasan. Ini salah satu contoh orang tersebut, dia ingin memutus hubungannya dengan manusia, tapi dia tahu dia tidak boleh memutus muamalah dengan manusia. Nak beli makanan, kena beli dengan tukang jual, penjual. So, nak tak nak, dia guna bahasa Al-Quran supaya hati dia lekat dengan Al-Quran semata-mata. Salah ke? Salah ke? Tak. Ini, emas dan sumber yang lain itu sama di sisinya. Kalau orang duk kata makrifat hakikat, tapi bagi dia emas dengan harta tu tak ada beza, tak ada guna. So dia kena orang yang kalau bagi emas, dia buang je emas ni. Susahlah ustaz buang emas. Betul. Itu ulama sufi sebenar macam tu. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki mensyairkan, maksudnya mereka berbalah dan berselisih pendapat tentang ahli sufi, dengan sekaligus mereka menyangka perasaan keasyikannya daripada sufi. Bukanlah aku yang dapat menghuraikan nama, melainkan seorang pemuda yang bersih, kemudian dia menjadi sufi sehinggalah digelar sufi. Apa mesej yang dibawa oleh Imam Suki kat sini? Imam Suki nak kata tasawuf ini is not by name. Oh, sufi, sufi definition. No. Tengok keadaan dia. Bila dia itu benar-benar bersih, benar-benar taat, benar-benar hanya kepada Allah, submission, total submission, meninggalkan urusan duniawi, tawaduk, ini sufi. So, itulah sufi. Sebab itu tasawuf perlu kepada tabaqat sufiyah. Biography tasawuf. Biography of the sufis. Why? We want to know. Kita nak tahu macam mana contoh orang sufi itu. Kita nak tiru akhlak dia. Takhalluqu bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. At the same point, kita meniru ulama-ulama. Ini yang disebut ra'aituka fika Rasulullah. Aku melihat engkau, padamu ada Rasul. Bukan berarti dia itu inkarnasi sama dengan Rasul. Bukan. Itu sesat, kufur. Orang tak kata macam tu. Maksud dia, bila aku tengok ni, iaitu engkau menyerupai aku, ya Jaafar, dari segi akhlak dan rupaku. Macam itulah. Maybe tak rupa, tapi akhlak dia tu ada. Uswatun hasanah. Sehinggakan ulama' kata, Fulan bin Fulan, ra'aituhu ka'annahu rasul. Bukannya dia tu rasul, seolah-olah rasul tu hidup pada diri dia. Maksud dia, dia itu membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil uswatun hasanah. Ini nanti sambung sikit kan ni apa asal. Okey, kedua-dua bait syair ini adalah karangan Abul Fath Al-Basri. Maka Al-Alamah, qala Al-Alamah Syekh Muhammad Mayarah Al-Maliki, iaitu Al-Alamah Syekh Muhammad Mayarah Al-Maliki berkata di dalam syarah Murshidul Mu'in. Jadi Murshidul Mu'in ini adalah kitab wajib di Maghribi, di Algeria, di Tunisia, di Senegal, di Tumbuktu. Wah, tuan-tuan tak pernah pergi Tumbuktu. Saya pun tak pernah pergi. Cuba Google Tumbuktu tu, masjid yang dibuat di tanah liat tu. Tumbuktu, ha, itu adalah semua daerah ini kitab Murshidul Mu'in ini dia hafal. Dia ada tiga ilmu: akidah, fiqah, tasawuf. Cuma fiqh dia Maliki tu. Akidah dia sama dengan kita Asy'ari. Tasawuf dia Imam Junaid. Tapi bab fiqah dia Maliki. So kita nak suruh hafal ni beratlah kat sini. Kita tak beramal dengan fikir Maliki. Nah, nanti kalau faham dengan fikir Maliki, susah pula kita ni. Nanti anjing masuk masjid pula kita biarkan je. Ini susah pula kan. Hadiri wal hadirat afidhakumullah. So ini tiga iaitu dalam kitab Murshid Al-Mu'in. Dalam kitab Murshid Mu'in ni ada perbahasan tentang dia disyarahkan oleh Muhammad Al-Mayarah. Muhammad Mayarah salah seorang ulama besar mazhab Maliki yang ada di Fes, di Universiti Al-Qarawiyyin. Ini adalah Syekh Muhammad Mayarah. Saya mengaji kitab ni, bahagian daripadanya. Lalu apa dia kata? Iaitu insyaAllah nak dekat azan tu. Wa fi ishtiqaqit tasawufi aqwalun. Iaitu apa? Di dalam penamaan tasawuf terdapat beberapa pendapat. Idhasiluhu, iaitu apa?
Iaitu kesimpulannya adalah tasawuf itu, iaitu apa, hasiluhu ittisafun bil mahamid. Insyaallah kita tunggu azan dulu. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia sebut, bismillahirrahmanirrahim. Okey, idh hasiluhu ittisafun bil mahamidi wa tarku lil awsafil madhmumah. Kesimpulannya adalah tasawuf itu dapat memberikan sifat terpuji, meninggalkan sifat yang tercela. Ini tujuan tasawuf. Untuk kita buang sifat tercela, kita dah berikan sifat yang terpuji. Lalu dia kata apa? Dikatakan bahawa perkataan tasawuf itu berasal daripada lafaz as-sofa. Jadi perkataan tasawuf min kalimat as-sofa. As-sufi as-sofa. Sofa itu maksud dia bersih. Kesucian. Sofa, air ni sofa, jernih. Ni jernih. Lalu disebutkan qala al-muhaqqiq Abdul Hafiz Al-Fasi Al-Maliki, telah berkata seorang ulama nama dia Abdul Hafiz Fasi Maliki, iaitu salah seorang ulama Abdul Hafiz, iaitu Umar bin Abdullah bin Syihab Al-Mahasin Al-Fasi, lahir di Fas, ulama Fas. Ini ulama abad ke 10 Hijriah, lebih kurang 11 Hijriah macam tu. Apa dia kata? Jelas bagiku bahawa ianya dinisbahkan kepada lafaz as-suf, iaitu kebersihan. Kerana itulah syiar ahli tasawuf, dan kerana lafaz ini iaitu lafaz sufi merangkumi tiga huruf yang tersendiri daripada tiga kalimat yang menunjukkan tiga makna khusus. Dia pun pakai ilmu rumus. Dia kata sufi tersusun dari tiga huruf, dan huruf ini mewakili beberapa makna. Ini kita panggil rahsia daripada rumus, daripada rumus kalimat tersebut. Mustamilun ala salasati ahrufin munqata'atin min thalathi kalimat, daripada tiga kalimat. Dalah yang menunjukkan ala thalathi ma'anin, pada tiga makna khusus. Hiya awsafuhu al-mukhtassah bihi, iaitu apa? Pertama iaitu fasadu minas sofa. Sod dari perkataan sofa. Sofa itu maksud jernih. Sufi kan sod. Sufi. Lalu dia sebut wawu minal wafa. Dan waw daripada al wafa, iaitu menyempurnakan. Wal fa'u minal fana. Dan fa daripada perkataan fana. Fana ini maksud dia adalah tenggelam. Fana, lenyap, ketidakkekalan. Jadi kita ini fana dalam berzikir Allah. Jadi itu dari perkataan sod, waw, fa, fa, iaitu su, sufi. Ini dia sebut. Qala al-allamah ibnul hajj, telah berkata al-allamah ibnul hajj, waqad asyartu ila dhalika fi salasati abyatin faqultu, aku mengisyaratkan perkara demikian itu di dalam tiga rangkap bait, lalu aku berkata safa manhalus sufi an ilalil hawa ila akhirih, bersihnya makanan ahli sufi daripada penyakit hawa nafsu. Pertama, maka tiada satu bahagian pun tercampur hawa nafsu daripada ilmu sufi. Perjalanan sufi maka menjadi sempurna perjanjian kecintaan, kerana tiada sifat berpaling dari jalannya dan adanya bahagian dari nafsunya kepada selain orang yang bernafsu, merupakan benteng bagi tanda kegelapan, lagi matahari bagi permulaan siang. Dan sesungguhnya telah berlalu perbahasan dan lafaz tentang sufi. Ini yang didendangkan oleh Ibnul Hajj tentang tasawuf. Lalu dia sebut summa inna tasawufa mabniyun, iaitu sesungguhnya tasawuf ini adalah terbina alal kitabi wa sunnati, atas dasar kitab dan sunnah. La yakhruju anhuma, tidak terkeluar sedikit pun daripada Al-Quran dan sunnah. Ini dia sebut. Bukan saya sebut. Ini dinukil di dalam kitab ni. Kalau sebab itulah Imam Sidi Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari, dia karang kitab ni. Ini kitab bahasa Arab dia ni. Dia karang kitab ni. Kenapa?
Sebab dia nak kata tasawuf ini semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mana bukti dia? Kena baca lah. Itu kita mengaji ni. Ini dia keluarkan dalil satu-satu. Isu, kenapa orang tasawuf ni ada kata wali kutub lah, wali autad lah, wali nujabak lah, wali apalah, kan? Macam-macam dia orang kata, oh ni, ini dah macam Kristian. Kristian pun dia ada level-level. Betul. Dima duk nak sesatkan tasawuf ni. Asyik buat perbandingan dengan golongan Kristian lah, golongan Syiah lah, golongan Buddha lah. Tu namanya ad hominem. It doesn't justify anything. Why? Just because agama tu ada macam tu, bila agama Islam ada macam ni, oh ni tiru Kristian lah ni. Come on, man. Ini macam orang kata, bila dia tengok buaya menganga ke atas, dia kata, ah semua binatang menganga ke atas. Padahal tak, ada yang menganga ke bawah. Kan? So, you tak nak buat kias. Itu namanya kias ma'al farik. Itu namanya safsati. Ni. Lalu, dia kata, semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dia kata, qala al-imam Junaid. Apa Imam Junaid kata? Pegang. Imam Junaid berkata, Imam Junaid kata, awil ilmuna hadha musyayyadun bil kitabi wa sunnah. Iaitu apa? Kami mengetahui, bukan. Ilmuna hadha, ni salah terjemahan. Ilmu kami ini, iaitu apa? Ilmu kami ini berdasarkan atau terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang betul bahasa apa terjemahannya betul. Wa qala aidan at-tariqu ila Allah taala masdudun illa 'alal muktafina athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkunci melainkan kepada mereka yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkunci mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariqu ila Allah masdudun ila akhir. Wa qala Sahlun At-Tustari. Sahal At-Tustari, ahadu a'immatil qaum, yang saya dah sebut tadi dia punya tarjamah. Usuluna sab'atun asya. Sab'atu asya. At-tamassuku bi kitabillah wal iktida'u bi sunnati Rasulillah wa aqlul halali wa kaful adha wa ijtinabul ma'asi wa taubatu wa adadul hukuk. Usul kami ada 7 perkara. Pertama, berpegang dengan kitab Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Ini orang tasawuf. Sebab itu orang tasawuf solat sunat tak tinggal. Orang sunat tak tinggal, mereka pakai jubah, pakai serban, nak pegang sunnah. Tahajud tak payah cakap, pakai serban, pakai jubah tapi tak nak bangun tahajud. Sufi apa tu? Sufi bangun tahajud. Bangun tahajud selfie. Sufi dia kena bangun tahajud ni, pegang Quran dan Sunnah, kerana Rasulullah SAW solat tahajud ni dah macam wajib bagi Rasul. Bagi Rasul tu wajib, sebab dia tidak akan melakukan khilaful aula. Makanan, makan perkara yang halal. Dia orang tak nak makan benda syubhat. Sufi ni makan benda halal. Syubhat ni tak nak. Jangankan haram, syubhat pun tak nak. Ini dia. Menahan diri daripada menyakiti. Dia tak nak sakitkan orang. Sebab itu pada tahun 80-an, 90-an, tahun 2000 awal, tarekat-tarekat tasawuf di Malaysia disesatkan. Macam-macam disesatkan. Kenapa orang sufi kalau betul dia jawablah dia boleh. Bukan dia tak jawab. Satu, tak diberi peluang. Yang kedua, dia kadang disesatkan, dia malas nak layan. Biar orang buat kita, kita tak payah buat orang. Orang kata dia orang tak tahu. Padahal ulama besar-besar, diiktiraf oleh ulama besar-besar, disesatkan. Tapi Syekh Murtada, dia yang ajar saya, dia kata, memang sufi ni takkan lawan. Syekh Murtada kata, Hana tak boleh, Hana kena lawan. Dia kata, tahun 80-an dia disesatkan. Syekh Murtada ni tarekat Ahmadiyah, dia disesatkan. Lalu dia tak terima, pusat Islam sesatkan dia, dia tak terima. Dia bagi hujah sampai akhirnya, okey, pusat Islam tak boleh kacau dia. Lebih kurang macam tu. So apa dia orang buat? Dia orang sesatkan beberapa istilah yang ada dalam tarikat tu, tapi dia tak sebut nama tarikat. Dia kata, oh ni yaqadah sesat, ini sesat, itu sesat. Dia sesat je lah. Tapi Syekh Murtada tak boleh buat banyak, sebab dia limited di Negeri Sembilan sahaja.
ini. Oh, yang lain yang tak dapat defend, dianiaya. So how can dianiaya? Tak boleh. Sebab itu tujuan kita kena betulkan balik. Mana boleh orang yang tak tahu ilmu tasawuf nilai tasawuf? Mun salah kaprah lah. Orang tasawuf dia tahu tasawuf, so dia boleh nilai. Oh, ini bukan ahli tasawuf ni. Ni ahli merapu. Makrifat kan, ahli merapu. Sebab dia tak ada ilmu. Tasawuf tak kata macam ni. Tasawuf ni dia ada barometer nak menilai dia, bukan senang-senang macam tu. Okey, jawab sikit, ah, itu barometer dia. Tak boleh. Barometer dia perlu mesyuarat. Jilsah Turuk Sufiah di Negeri Sembilan. Kita kumpul. Dia bentang, kita tanya. Bukan sekejap. 4 jam, Syekh. Dia tanya tu 4 jam. Semua benda diteliti. Tak ada macam ni. Ni tak panggil pun. Buat kertas kejap. Okey, kita sesatkan dia. Dah selesai. This is what happened. Mana boleh kita biarkan? Where is the justice, destruction of the justice of the people? Tak boleh. Kan? Menahan diri daripada menyakiti. Menjauhi maksiat. Orang tasawuf menjauhi maksiat. Tak buat maksiat. Any kind of maksiat, jauhi. Kita kena jauhi maksiat. Bertaubat dan menunaikan hak. Dia bertaubat. Sentiasa bertaubat. Istighfar. Dan menunaikan hak. Ini menunaikan hak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berapa ni? Ini adalah yang dipanggil dengan tasawuf. InsyaAllah kita iktifak sampai sini. Nanti semua marah ni, lama sangat. Malah. Nanti dia kata sawuf-sawuf pun solat isyak kena solat. Memanglah nak solat. InsyaAllah kita berhenti sampai sini. Pada pertemuan bulan hadapan, kita dah masuk Ramadan. Tak adalah. Yeah. InsyaAllah kita tak ada kerana dah masuk Ramadan. Lepas Ramadan insyaAllah kita sambung kalam Abul Abbas Al-Mulassam Al-Mulassim. Itu muka surat 11 Romanah, insyaAllah. Aku lukau lihaz, astagfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.